Kita lanjut ke pengecekan baterai 1. Ini baterai 1, coba pindah ke baterai 2. Yo, cek ini baterai 2, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Angkasa Perusahaan Bandung. Apa kabar semuanya buat para owner-owner sound system, buat para bos sound system dimanapun kalian berada. Untuk kali ini kami akan menawarkan mixer analog GL2800 dari Allen Heat. Mixer second, barangnya sangat mulus sekali, udah plus hard case. Ini kelihatannya masih segar banget ya. Untuk info selanjutnya mari kita cek rame-rame, cek bersama-sama, kita saksikan channel per channelnya dari input maupun output, matrix segala macam yang ada di mixer ini ya. Kita mulai ke bagian pengecekan channel dari input 1 sampai 40 channel ya. Ini PR yang sangat panjang sekali nih ya. Ini channel 1 ini pakai LR, coba di grup 1 ya, grup 1 cek, grup 2 cek, grup 3 cek, grup 4 cek, grup 5 6 7 8 ya. Ini channel 1 oke, gearnya juga aman, equalizernya juga aman. Cek ya, kita lanjut ke channel 2. Cek ini DLR ya. Lanjut ke grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, 5, 6, 7, 8 ya. Lanjut ke channel 3 mas. Iya, cek ini LR, cek grup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sinyalnya masih sama, lampunya semuanya belum ada yang ketinggalan. Channel 4 lanjut ya, ini di channel 4 ya. Cik di grup 1, grup 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oke. Lanjut ke channel 5 ya. Ini
26 38 37 33 28 38 29 39 30 33 34 33 34 34 34 34 36 36 37 37 38 39 ya 40. Ya, ini channel yang paling terakhir di Mixer GL2400 dari 1 sampai ke 40 input semuanya aman, tidak ada masalah sama sekali di Eki, di grup maupun di LR nya semuanya oke. Kita lanjut ke bagian output, yang mana di GL2800 ini mempunyai 10 out 1 sampai 8 9 10 nya di split. Ya, sekarang mari kita cek out dari 1 sampai dengan 10. Ya, ini out 1 C C ya, ini AUX 1 cek, ini AUX 2 cek, no cek, ini AUX 3 cek cek cek, ini AUX 4, ini AUX 5 cek cek, ini AUX 6 cek, halo cek, ini AUX 7 cek cek, ini AUX 8 cek, ini AUX 9 cek 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 cek, aha ini 10 cek cek cek, aha lo cek ya ya oke okay. Dari 1 sampai dengan 10 AUX nya masih aman, masih oke okay. Kita lanjut ke bagian metrik 1 sampai 4, lanjut ke output grupnya 1 sampai 8. Ya, mari kita saksikan. Kita lanjut ke pengecekan metrik 1. Ini metrik 1, coba pindah ke metrik 2. Yo, cek cek, ini metrik 2, cek. Ini matrix 3 cek cek, halo cek, ini 4 cek, halo cek, halo cek, halo cek, ini matrix 4, matrix semuanya oke okay. Ya, setelah kita tadi ke pengecekan bagian matrix 1 sampai 4, sekarang kita lanjut ke out main out mono cek, ini yang mono output yang mononya cek. Sekarang lanjut ke bagian R, R cek, ini yang R oke okay. Cek cek, ini yang R cek, lanjut ke grup 1 cek, lo ya ini grup 1 cek cek, grup 2 cek cek, grup 3 cek cek, grup 4 cek, grup 5 cek cek, grup 6 cek cek, grup 7 cek cek, grup 8 cek. Ya oke okay. Dari output 1 sampai 8 grupnya oke okay. Dengarnya juga oke okay. Mononya juga oke okay. Ya, sekarang kita cek stereo 1 sampai 4. Ini stereo 1 cek, stereo cek, halo cek, ini stereo 2 cek cek, halo cek, ini stereo 3 cek cek cek, ini stereo 4 ya cek. Dari stereo 1 sampai 4 masih oke okay, nggak ada kendala, nggak ada masalah sama
sekali. Ya, oke, setelah kita tadi pengecekan dari input 1 sampai 40, output grupnya 1 sampai 8, auxiliary, matrix, ada stereo 1 sampai stereo 4. Mixernya masih oke. Gak ada masalah, gak ada kendala satu apapun. Mudah-mudahan para pemilik sound system dimanapun berada, jadi rekomendasi yang mencari mixer analog dengan tipe GL2800 dari Alenhit. Rupanya cukup sekian untuk sesi kali ini dengan mixer GL2800 nya. Mudah-mudahan jadi rekomendasi buat para bos sound system dimanapun berada. Kami dari Angkasa Persen Bandung, untuk kali ini cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.